Hello, Assalamualaikum. Hari ini kita akan kongsikan sedikit cara untuk kita setting flush toilet kita supaya kuasa flush dia sangat kuat dan basic step yang perlu kita ambil untuk check kalau kita ada problem dengan flush di toilet kita. Okay, perkara asas yang pertama adalah untuk mengenal pasti full flush dan half flush. Ini button yang terdapat di luar toilet kita dan sebenarnya dia bersambung untuk menekan di bahagian dalam flush. Iaitu kita ada indikator di sini untuk full flush dia berlogo bulatan penuh dan untuk half flush dia berlogo bulatan separuh. Jadi dalam kes ni perkara pertama untuk kita kena pasti full flush dan half flush dan kita dapati kedudukannya adalah terbalik. Jadi untuk membetulkan kepada kedudukan asal atau kedudukan yang betul, kita hanya boleh pusing supaya kita punya full flush berada di kedudukan yang betul. Okey, untuk perkara asas yang kedua pula adalah aras air ataupun level air. Sekiranya aras air tidak pada aras maksimal, maka air yang keluar juga adalah pada bukan kapasiti dan capability maksimum. Jadi kita kena pastikan air berada di paras yang maksimum. Air boleh dilaras menggunakan bahagian pelampung ni yang anda hanya boleh terus pusing dan adjust mengikut aras maksimum yang betul. Sebaiknya berada di hampir penuh di kawasan overflow ini. Dan perkara asas ketiga yang jarang berlaku tapi tetap menjadi perkara asas untuk kita cek adalah flush level. Flush level boleh kita cek dan kita laraskan pada flush housing ni. Kita boleh pusing beberapa darjah hingga flush housing boleh dicabut. Setelah dicabut, kita akan dapati ada dua level yang boleh kita laraskan di bahagian tepi atas dan di bahagian bawah. Cara untuk melaraskan half flush, kita laraskan bahagian tepi ini belah atas kepada maksimum, iaitu 1. Manakala untuk full flush, dia punya setting pelarasan dia adalah bahagian tepi bawah ni. Sama juga kita adjustkan kepada 1. So kita pasang semula dan make sure full flush button ni dan half flush button adalah pada posisi yang betul. Basically itu basic step untuk kita troubleshoot dan baiki common problem dengan flush toilet kita. Harap boleh mencuba dan harap membantu.